Sambutan Ketua PJNU Sumeneb, kami aturkan terima kasih. Acara CKPK 5 Iki Panika Tausiah Rois PJNU Sumeneb yang akan disampaikan langsung oleh Yang Mulia Kyai Haji Hafidhi Syarbini kepada beliau waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratil mukarramin, para ulama, para kiai, para bapak, sedih para ulama, sedih hati semangkin dari daerah Lenteng, sedih nasihati hadir dari Tamfidiyah Kota Berdesyuriyah, menghormati Nabil Khusus Bapak Camat Lenteng, sedih hati semangkin sekelangkung rajah Pak Camat, kesukaan hadir dekat Linto pung lain dalam rangka KNU-an kesayangan Long Polong, jelas Cik Raja nah hasil Long Polong kento, kempon mungkin pun kurang situng, tetapi kurang situng kem Hendri set, si kurang punya mana ya, lulus aset kerja kibur gula lebur berak kibur lekaran, penunjuk undangan sok lebur temur, tapi tunggu terlalu lebur berak kibur, lebur berak, ternyata lebur ya jenop ya dan Pak almarhum Kemam Hendri, acara luar biasa. Hal ketika itu menunjukkan cek yang menikah lagar merasa sekelangkung rasana akan cetung saja detih orang NU tapi beren pola nan tak bisa pulang pola mungkin serang mencenang betul saja rasana sekento. Hal ketika itu tunggu saja juga merasakan kekurangan kayak mungkin itu jelas kutu orang kutu masa kutu nangis ate paling punten cek malaikat saos mana ibadah ulama seta mular malaikat tunggu saja menulang seta ada mereka perak malah walaupun apa walaupun lain tujuan lain apa lain kelompok lain apa macam mana pun al-kento perlu ikut ngasetete nabi ulama kento sepon oning dekil muka agama ipon tusan Allah SWT berhenti Islam kento semakin zil semakin petang jepon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kadinto mun punjen ko orang ulama jen petang Islam kento jen tade panera epon bila dikento sekor ben hantutun ulama rajah dek Allah subhanahu wa taala karena ulama menyatakan kalau ben hadir ulama nautung ulama kento berarti kabadian keteraan pendenan beni mesti tera terus punten kenjen ko orang lagaran keng ngorangin pedebek lambat ko orang ah mun ber NU kento jen tera NU masyaallah yang tidak pesantren ada pun truk tidak pesantren kan pesantren lain u kepi kan nampak tidak pun truk tidak pun pesantren tidak pun truk ketika itu misalnya pun Allahu a'lam tak tahu matur gitu tak hati yang Indonesia pun tengkati negara-negara di luar negeri lain Indonesia dari dekat itu cik raja nah hikmat penghasilan kita along polong dalam masa along polong ketika itu yang u kento cik raja nah hikmat kengkun kadang-kadang tak terasa tunggu saja tahu oleh hasil dari perpolongan perkumpulan along polong musyawarah ben saling ketemu itu kadang tak terasa padahal fi kulli halin hikmatun minallah subhanahu wa taala wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira pasal orang sebareng hasil dari tingkah kebadan maka berarti Allah taala khairan katsira tapi kadang kita tadi kadang korang hal itu kata merumasan merarmas bitibi sebeng arah pesengko mepas tahu oleh hasil long polong dalam ateh tenglu saja mesti nah paling pun tambah iman tenglu saja tambah kuat iman kita dekat Allah Subhanahu wa taala kelebon along polong ketika rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kenapa mepas tak bisa ngoleh tenglu saja dekat hal itu ulama kan banyak aki pangki misalnya aki pangki oleh hikmat secontoh-contoh misalnya pun kita ada nasi mun ada nasi ini ketenggelo saja mesti ngungkan lapar kenyang tidak boleh
Padahal hikmat tu cik benyan. Ada orang nasihat itu hikmat tu cik benyan. Kangku kita mesti skor dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa napa? Kalau kita ada orang nasihat mesti karena Allah taala kesokan agebei aing, kesokan agebei apoi, kesokan agebei panapa istilah nasihat guys. Setuju manusia tak bisa. Kita kun guru alki, milik ento parmasah paling sekone ento hikmat. Berarti kita sokan lakon rajah dengan Allah Subhanahu wa taala bisa ngumpak nasihat. Kipa kuli tanang, kipa bibir, kipa kuli juga. Cile merasakan manis pun tenah. Syukur rajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh jadi, ten kalau saja tak mikir harkat kentoh. Lapah pokok mau lapar kenyang mari pun. Wassalam. Anapa mik seneka? Jepun yang mik Habib Muaz. Anapa ten kalau saja mik sering kurang lakukan kelakuan tak oleh hasil lah, oleh hikmat tak masuk dekau wajud hikmat dah waktu dia khairun kathiro. Ia tak masuk. Cepon Imam Ibn Mu'ad masuk akal, tenggulu masuk akal macam ulama kento. Karena pada arukun ilad dunia semangat dunia nah luar biasa. Tenggulu saja semangat dunia luar biasa boleh jadi sehingga ketotop kalah akhiratan kun kentunya melolo. Contohnya ngakan kun kenyang tanpa mengkata Allah Taala. Kenapa Allah Taala mengakan tenggulu saja? Cik malaikat pada odi ini. Mestilah kan cukup Allah Taala tak makan kita, mau di kita tanpa ada eren. Tapi kenapa Allah Taala yang bicara pulang kita mengakan nasi bareng, ngkui beras bareng, ngkui ayam bareng, kita usah memasak bareng. Setuju Allah Taala mengakan itu mesti berhikmat. Mungkin nerima hasil hikmat itu kalau cara tepat. Namun kita tak boleh, karena kita boleh jadi arukun ilad dunia. Arukun ilad dunia. Saya contoh-contoh atau misalnya, mungkin politik luar biasa semangat, tapi dalam keagamaan kurang semangat. Ini arukun ilad dunia berarti kurang sempurna. Boleh sama dua penghalang juga kentoh. Kalau kita kira-kira entah sareng dung ulama, iki nika apa? Bro gomoh hamin godin, hammi godin. Susapan panapan sekitar ada, Pak. Ceki laku kene peristiwa. Atau mesti malam. Lagi nasu sabro. Bisa nika kita nika. Engko menang disah tak nyaman jo. Engko pada iya, engko pada iya. Dorong tak nyaman je. Mewatin. Nika penutup hati kita kangku oleh hikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Prabu. Serba terlok alhasad alahadim. Engkau nikah becik ke orang lain. Tak senang orang lain nikah beri nikmat dari Allah Taala. Kini kah menunjukkan tenggelul saja. Itu top hikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tak ngerti mana pesilakar penting kita. Ipon pengertian dari pandang pasalnya jelas lagi sama Allah Taala. Ada kenyang mulu. Sehingga nampak penghalang hikmat dari Allah Ta'ala sehingga tak yu'tal hikmat takla yang kini nikah karena hubuh asyaraf alal nas libur muljah dekat orang lain, libur menang dekat orang lain, libur menang dekat orang lain. Masya Allah lah kentuh tunggu saja mesti ngantuk-ngantuk karena libur menang. NU benih nyari kemenangan tepat ulama kentuh. Wa min dhalikah ja'alnakum ummatan wasatun. Al-Qur'an tada NU lakar tapi ummatan wasatun satu-satu yang cocok lakar kundam dengan NU. Tada lain tada ummatan wasatun selain ummatan ko imatan ummatan aliatan kapi tapi NU ummatan wasatun litakunu syada'alan nas wa yakun rasulullah alaikum syahida. Cik cocok NU nikah tak mati kita mabah tapi yang tengah lebur kau lama apa entah umat silakan puto panapa cis bantuan kan kita itu kan tak nyari menang lah karen dungen tak nyari tentitin tanya politik tak kesukaan yang unten mangga nah lawan bade orang sakti politik teti presiden teti nikah teti nikah cek teti pengurus NU dilarang lah kan aturan gitu teti bade orang seacalon pan panapan tapi kini ke pengurus NU keluar kader NU aktif kulo dipecat kulo NU acalon presiden acalon bupati cek ketua pengurus misalnya pengurus NU tak boleh cara aturan dikadab ulama ngaji tenggelam saja ilmu kau dien bila dikentuh kalau kita sekor aja diabadikan Allah Subhanahu Wa Taala berapa tahun ampun kita kipang kita kentuh kipang kita kentuh tenggelam saos ampun mulai tahun 2000 saya mulai di penduk tahun 2000 saya mengken ampun pak lekor tahun kipang kita alhamdulillah tak pusen pun sengkak tak sengkak lebur malah kini kejelas barokah hakikat dari Allah Subhanahu wa taala pada pak dekat orang sekor perkati nah utul ulama kento muka-muka kini kau lah penyayang saja bi Allah Subhanahu wa taala ibu kuat hati iman kento sing ketep kubul akhirah
kubulah lebur dari akhirat, kesenangan dari akhirat, benih kesenangan ketunyaan, sehingga bi Allah Ta'ala ibu kehikmat, sehingga kita masuk yuk terhematah, pokot utia khairan kathira, fid dunia wal akhirah, bisyirdil fatihah. A'udzubillah min syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin, ya ghanamudah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.